Makasih Bima. Gara-gara kamu punya sewu jadi dibenerin lagi nih jamnya lagi. Jalannya nih. Makasih ya Bima ya, baik-baik di Singapura kamu Bima. Australia. Aksi seorang seleb TikTok Bima Yudo Saputro yang beberapa waktu terakhir menjadi sorotan. Melalui akun TikTok pribadinya, Bima Yudo telah memberikan kritik mengenai jalanan yang rusak di Provinsi Lampung. Tak hanya itu saja, dirinya juga mempertanyakan mengenai proyek pembangunan di Lampung yang mangkrak dalam jangka waktu lama. Bahkan, meski dirinya disebutkan telah dilaporkan ke pihak berwajib, kini banyak netizen yang justru memberikan pembelaan. Tak hanya itu saja, beberapa masyarakat Lampung lainnya juga turut mengunggah video yang memperlihatkan kondisi jalanan yang rusak parah. Namun, baru-baru seorang netizen melalui akun Twitter Heraloebs pada Jumat, 14 April 2023, memperlihatkan adanya perbaikan jalan di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Unggahan ini sontak saja membuat banyak netizen menaruh perhatian lebih. Dalam video yang diunggah oleh akun Twitter Heraloebs, terlihat adanya sejumlah pekerja yang tengah memperbaiki jalan rusak dengan aspal. Bahkan, melalui keterangannya, akun Heraloebs mengungkapkan jika Bima bisa menjadi duta pembangunan Lampung. Perbaikan jalan tersebut juga diduga sebagai efek dari viralnya kritikan dari Bima Yudo terhadap jalanan rusak di Provinsi Lampung. Video dengan durasi 15 detik yang memperlihatkan perbaikan jalan ini pun menjadi sorotan banyak netizen. Pasalnya, tak sedikit pula netizen yang bertanya-tanya mengenai mengapa perbaikan jalan dilakukan setelah viralnya video Bima Yudo memberikan kritik. Meski begitu, tak sedikit pula yang berharap jika perbaikan jalan juga dilakukan di beberapa daerah lainnya. Berbagai respons netizen mengenai video perbaikan jalan di Kabupaten Pringsewu ini pun diberikan.